Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di video saya ya. Saya lagi pemupukan ya, pemupukan indigo vera yang kemarin sekitar 10 hari kemarin saya tanam ya. Nah, ini dia guys, yang kemarin saya perlihatkan videonya, ini ujungnya tak potong ya. Nah, ini tunasnya sudah mulai tumbuh. Ini tunasnya sudah tumbuh banyak ini. Salon batang. Nih. Dan hari ini proses pemupukannya. Ini adalah sekitar 7 bulan yang lalu ya, saya tanam ini sudah segini. Ya, ini sudah tak panen ini ya, panen kecil lah, tidak terlalu banyak. Ini saya mau tak pupuk. Nah, ini kita potong langsung aja. Langsung tak potong ujungnya biar tidak tinggian. Itu dia guys. Dia. Pohonnya melimpah. Ini juga mau tak pupuk ya. Oke guys, saya tak pupuk dulu ya. Kondisinya panas. Ini dia guys, ini pupuk dari kotoran kelinci ya. Ini terus kemarin juga saya baru nanam odot, juga baru tak kasih pupuk kandang dari kelinci ini guys. Insyaallah kalau pupuk hasil dari kotoran kelinci, insyaallah hasilnya bagus. Ini dia guys, tunasnya sudah mulai tumbuh. Ini dia. Ini dia guys, bibit indigo veranya. Bagi Anda yang mau menyiapkan bahan pakan, saya siap menerima pesanan indigo vera. Ready ukuran kurang lebih 30 cm up, dan ada juga yang kurang tinggi kurang lebih 60 cm up. Monggo hubungi nomor di bawah ini. Oke guys, bagi Anda yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya like, subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bang pakan. Maju terus peternakan Indonesia.